Imam milik Eko, warga Sukagali Ujung Berung, kapahung wangunan tingkat 2 anu dijieun kontrakan. Imah anu legana 78 meter anu dicicingan kudirina tisaprak mang puluh-puluh tahun keblokir atawa kapahung ku tetanggana, tapi kan jadi filar dina media sosial. Sejurun ini tuh pangurus rukun warga nabrakan, pihaknya seteka pola ngungkulan eta pasualan secara musyawarah, tapi temanggihan bong bolongan. Imah keblokir wangunan milik tetanggana tanaya akses jalan anu viral di media sosial mangrupa milik Eko. Eta imah di Sukagali RT 5 RW 6 Kecamatan Ujung Berung Kota Bandung teh katutup wangunan tingkat 2. Eta imah anu legana 78 meter pasagi teh jadi pematuhan Eko jeung kula wargana tisaprak mang puluh-puluh tahun katukang. Sanajan kitu kiwari teu bisa dicicingan lantaran akses jalanna katutup wangunan. Eta wangunan imah anu jadi kontrakan teh nutupan imah Eko tisaprak 3 tahun katompernakeun. Samalah Eko kungsi nawar 10 juta pikeun muka akses jalan tapi weleh taya bong-bolongan. Antukna Eko ukur sadrah lantaran geus tilu balikan nyorang musyawarah. Pihakna nembrakeun anu boga wangunan dihareupeun imahna miharep tanah milik Eko dijual ka dirina. Sajroning kitu Eko boga surat hak milik tanah tur tabukti ti Badan Pertanahan Negara. Dumasarkan hasil survei BPN, fasilitas umum mangrupa gang di kenceng imah Eko geus di adegan imah. Sampai 3 kali sempat di kantor kelurahan juga, sempat saya juga ibaratnya pas waktu pengukuran ulang pun lurah pun ada, pihak terkait pun datang semua, ya mungkin tak tahu lah kita ada apa. Mereka nggak ngasih tahu alasannya di benteng itu. Tahu sih, yang intinya mah ini tanah saya, ini sertifikat saya, itu aja. Itu aja sih. Tapi dari waktu pengukuran dari pihak BPN membenarkan ada fasilitas umum yang hilang gitu. Nah, kalau untuk itu dia tidak membicarakan langsung kepada saya. Tapi setelah surat ini muncul, berita acara ini muncul, barulah saya bisa mengiyakan dan pihak BPN pun mengiyakan. Jadi saya juga kadang gini, saya ngadu ini harus ke siapa? Ini sudah benar. Ke BPN nggak diterima, di masyarakat kota pun nggak diterima. Kita beri ini, harus ke siapa? Patali jengeta, pengurus RW di eta tempat mondah dirinan teu memeres eta pasualan. Hanjakalna satu tas sababara kali balikan nyorang gempungan, tapi kaki wari taya bong bolongan. Ketua RW menghanjakakeun basa wangunan diharapkan imahna diwangun, Eko henteu masukakeun eta hal. Masyarakat dekat mungkin ini spesial atau masyarakat dekat, oh kamu nggak boleh ngebangun di sana gitu. Kalau misalnya tidak tahu duduk permasalahannya nanti kan akan ribut gitu. Jadi pada saat pembangunan yang ada akses jalan keluar, bukan jalan keluar. Pada saat itu saya juga sebenarnya nggak tahu kapan membangunnya juga gitu. Terus pada saat itu juga miliknya juga milik siapa gitu. Setelah kesini-kini aja baru tahu gitu, oh ini miliknya anaknya mantan RW yang lama gitu. Dan bangunnya siapa gitu, saya juga kurang tahu gitu. Hanya baru tahu terus setelah ada permasalahan gitu. Cuma yang disayangkan gitu, yang disayangkan itu kalau memang Pak Eko misalnya atau keluarganya oh tahu bahwa itu akses untuk keluar dia, karena pada saat itu misalnya tidak dibicarakan dan musyarakat. Ketua RW Genep Suhendi Darussalam ngembuhan eta pasualan teh karanda pan dina kapangurusan RW samemehna. Eta pamangunan imah dina akses jalan teh henteu dipikanyaho ku RW anu ayeuna. Samalah nalika imahna diadegkeun pihak RW kungsi ngeureunkeun saheulaan pikeun dimusyawarahkeun. Yuwana Kurniawan, Bandung TV.